semua, selamat datang ke channel Kokoci. Kali ni Cik Kiha nak kongsi tentang ni pula. Farid Kamil pegang watak Rashid Sidek dalam filem terbaru Adrian Teh, Goal. Selepas filem Pascal Adrian Teh terus melangkah mengarahkan filem terbarunya yang bertemakan kisah benar dan sukan. Filem yang diterbitkan oleh Astro Shaw bersama Act 2 Pictures ini diberi tajuk Goal, yang mana diadaptasi dari kisah benar atlet badminton Paralimpik negara Chia Lik Hyo. Filem ini turut menampilkan watak-watak benar yang akan dilakonkan semula. Menariknya, watak jurulatih Chia Lik Hyo Rashid Sidek akan diperanankan oleh Farid Kamil. Selain itu, watak Misbun Sidek pula akan diterajui oleh Wan Raja, manakala Chia Lik Hyo akan dilakonkan oleh Jack Tan. Kisah Goal akan menceritakan pengalaman Chia Lik Hyo dalam usahanya untuk menyertai Sukan Paralimpik Tokyo 2020, yang mana pada masa itu dilatih oleh Rashid Sidek. Ianya semestinya akan memberikan inspirasi untuk seluruh rakyat Malaysia. Filem Goal kini dalam proses penggambaran dan akan ditayangkan kelak. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Kokoci. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.